Ah, saksikan saya makan enjan dari ikan ya. Ah, terus ini enjan tahu. Ah, ini jus durian. Ah, satu porsi lagi mie ayam. Mie ayamnya 5.000, jusnya 5.000, enjannya satunya 1.000. Murah meriah. 20.000 totalnya ya. Oke, saksikan saya makannya. Seru ya. Dikipas-kipas karena lihatnya sudah menarik ini dan enak ya. Dikipas-kipas. Oh, mantap. Cap jempol dulu lah. Nah, saya makan dulu. Anda saksikan gimana rasanya enjannya dulu. Ah. Enak apa enggak? Ya. Enak kalau kapus. Enjannya ikan apa ini? Ikan apa ya? Ikan ciu rupanya ya. Ah, ikan pilihan ya. Enak. Tapi saya minta pedas bisa enggak? Tambah pedas. Oh, cabenya ada. Ya, oke. Okay. Biar dia nendang pedasnya. Dia punya ini sambal ya. Ah, jadi ini saya makan dicampur dengan cabe ini tauco-nya ya, biar dia tambah pedas ya, kayak makan otak-otak ya. Setelah ditaruh cabe dia nendang pedasnya ya. Enak ya, dicampur dengan pedas. Nah, ini enjan tahu. Rasa enjan rasanya tahu. Enak. Ada rasa garing tahunya. Rupanya. Dikurang yuk, Pak. Jadi saya tambah lagi cabenya. Biar dia tambah pedas, tambah nendang ya. Ah. Hobinya pedas memang, ya. Baru satu saya makannya. Allah sudah dua. Cepat ya. Allah pun mulai duit kok. 1.5 kan? Ini makan 20.000 pasti kenyang ya. Oh, pedasnya. Minta ampun. Tapi jangan khawatir. Ini ada jus durian. Nanti jus duriannya ya. Saya rasa ikan ciunya. Pisah sikok-sikok ikan. Alah, mak. Mak, dia rapi. Oh, ini kak. Luap, nyalam pulak, mili ya. Awak. Nyalam pulak. Nyalam pulak. Tak mili ya. Tengah. Oke. Tinggal tiga. Tak mili pulang. Yang kita pulang, kalau mau nunggu naik pasak. Kau lah. Oke. Tauconya lumayan pedas. Pedasnya minta ampun.
Wow, sudah terasa kenyangnya. Ah, minum sedikit dulu. Dia punya ini jus duriannya ya. Jus duriannya nendang juga. Rasanya durian. Oh, serasa makan durian ini. Mantap benar seleranya. Ah, setelah jus durian, makan lagi mie ayam. Ya, mie ayamnya diaduk dulu rata. Ya, nah, saya mau lihat ya. Jadi dua itu sudah luar biasa enak ya. Tinggal mie gorengnya. Mie kuah ini, mie ayam. Ya, oke. Ini ada sawi. Ya. Taruh cabai, taruh cabai. Wangi. Baru makan sayurnya sudah terasa wangi. Ayamnya wangi, enak. Cap jempol. Tambah cabai, tambah jeruk, 6 kol. Nah, kalau ini sudah pas ini kayaknya ya. Tanpa saya harus tambah yang lain, sudah pas. Makan daging ayam, padahal makan mie nih. Makan daging ayam, luar biasa ya. Dia makan habis ya. Makan juga ya, biar nginyam, siang tuh kata ngomong. Nginyam ayam. Nginyam. Dari tadi, dari malamnya kak mie ayamnya. Malam kalau api ya, semalam mungkin. Dari malam, mulai pagi dari masak api ya. Oke, mie ya. Mie nya luar biasa. Karena saya video mie ini, saya ulang lagi bagi yang belum nonton. Pernah capai 2.500 lebih tonton. Subscribe-nya ada belasan. Ini mie ayam loh, bukan mie goreng. Saya biasa makan mie goreng. Hobi saya ya. Mie ini salah satu hobi saya. Luar biasa ya. Saya aduk-aduk. Ini mie ayam. Wangi, enak, puas pasti ini. Karena sudah saya makan terasa tadi ya. Nah, selesai makan nanti baru Anda tahu. Luar biasa. 20.000 di Jalan Mabat ya. Nah, Jalan Bukit Layang. Habis Mabat, Bukit Layang. Dari kantor lurah. Kantor desa kurang lebih 100 meter ya. Sampingnya ada toko sembako. Itulah ciri-cirinya. Ada jual makanan ya. Ada penampung air itu dia. Air pam. Orang ngampong ngomong lantai. Depan air pam dia. Enggak jahalah mak orang kadang ke Gunung Marap ya dari mana-mana. Kita mak nek ya. Sengaja ke pelosok-pelosok dari Jakarta, dari apa? Ini juara kena ya trial man. Ini harapan dari pemiliknya setelah di video minta omset 1 juta per hari. Biar 1 tahun dia kaya. Amin. Jadi orang yang mau ke Sungai Liat wisata lewat Bukit Layang. Air terjun apa di sini? Air terjun Bukit Marah. Oh, ada. Di mana bukit air terjun? Air terjun Lembang, oh. Rembang. Di mana air terjun Bukit Rembang? Masuk Gang Maras tadi, Nak. Gang Maras. Ke arah-arah kebun. Dia tulisnya Gang Maras. Ada air terjun. Air terjun apa tadi namanya? Rembang. Berapa jauh masuk ke dalam? Kami tidak suah lah sih. Orang luar malahan pernah. Ada air terjun apa ya? Di bukit, oh. Ternyata ada wisata air terjun di Bukit Rembang namanya. Bukit Rembang kan? Sambil makan mie-nya ya.
Benar enak nih loh. Ini yang kuahnya ini persis kayak masakan di restoran. Ya. Ah, benar nih. Ah, jadi pemiliknya ketawa terus. Ya. Ah, kenapa ini benar loh? Ini minyak dicampur kuah, tapi diminum enak nih. Hmm. Manis, wangi, enak. Ini belajar dari mana nih gurunya ya? Gurunya tengah pergi ke miliar. Ini. Kamu buat. Tanyalah ke kamu ya. Apa? Oh, iya. Nih guruan, belajar. Mau di YouTube biar viral wajahnya. Saya YouTube. Mau enggak? Saya YouTube. Tapi senyum-senyum. Ah, ini pemiliknya ya? Juru bumbu. Ah. Dia tukang masaknya. Hebat ya. Cak jempol lah. Ah. Ya. Biasa viral loh. Orang senang lihatnya. Nama channel YouTube apa? Gampang nanti bisa saya set. Penasaran. Beri ada yang tidak ada ayam nih, mie bayi. Ayam ngangaknya lah. Cepat men, udah itu mau makan. Tidak ada, tidak ada ayam. Banyak kata orang menawari bayi porsi kan. Oke, saya sisakan sedikit kuahnya. Sudah lumayan kenyang karena masih ada ini. Masih ada jus durian. Habis ini saya wawancara sedikit penutupannya untuk yang pemilik warung. Ya. Pemilik warung bahasa Indonesia agak kan? Mau bahasa apa terserah, yang penting orang mau ini mau nontonnya. Saya rasa ini lumayan banyak nontonnya. Karena saya pernah pemasangan bos pemilik emas, tapi sayang YouTube-nya hilang itu, dia punya channel. Saya wawancara ibunya, ibunya banyak ngomong, nggak taunya tontonnya hampir 1000 waktu itu. Video biasa tapi. Ini lumayan kenyang lah. Ya. Lumayan kenyang puas ya. Enak dan luar biasa delicious ya. Mantap. Ya. Enak sekali, tapi belum habis nih. Habis ini wawancara, Anda tunggu sebentar, wawancara sama penjualnya. Ya. Nah. Enggak Pio. Pio. Kenapa dah? Ini durian, jus duriannya beda ya. Dia agak kental ini. Tadi saya aduk kayak durian nih. Bener. Kalau yang saya minum-minum di tempat lain, dia banyak air, ini agak kental dia. Beda deh. Apa ini banyak ditambah dengan susu ya? Hah? Ada susu ya? Enggak. Batu es aja ini enak banyak. Oh gitu ya, batu kental. Batu es daripada air, batu es. Air sedikit.
jangan dalam rumah. Dalam rumah. Wehe, cak wehe. Nyampah sampai ni mu. Cak wehe. Ni tegar lagi ni kamu di sana. Anggok jal. Punya anak. Oh, suaminya kerja di mana? Ya, dekat Mila, dekat kampung Mila. Tambang timah atau sawit? Tambang timah. Oh, boleh diwawancara sedikit lagi? Ya. Nama warungnya di mana nih? Di mana mak? Adap ke. Warung janda pirang. Nama warungnya kok janda? Kan katanya punya suami. Yang teman. Oh, warung temannya. Pirang, bukan warung janda pirang. Warung pirang nih. Yeah. Wah, keren deh. Bisa viral nih. Warung pirang kalau judulnya ya. Yeah. Terus warung pirang apa lagi? Sudah berapa lama bukanya? Bekerja sama dengan temannya atau punya sendiri? Bekerja sama dengan teman ya. Warung pirang tadi. Terus berapa lama sudah bukanya? Sudah sekitar sebulan lah. Sebulan baru? Sebulan ya? Wah, luar biasa ini. Sebulan, tapi menu makanannya enak ya. Nah, ini mie ayamnya tadi, tinggal kuahnya dikit. Udah kenyang nih. Kenyangnya aroma durian. Nah, sama ini tadi, tauco-nya dicampur cabai, mantep. Anda ikutin selera saya ini. Saya jamin Anda pasti enak makannya ya. Nah, ada lagi wawancaranya sedikit. Enggak ada. Panggil Ayu, Ayu siapa ya namanya? Melia. Melia, wes namanya juga bagus. Sesuai dengan orangnya. Ya. Murah senyum dia. Oke. Okay. Ya. Ada lagi mau ngomong? Mau promosi apa? Jadi ada yang saya makan selain ini ada apa lagi? Pecel coklat, bakwan, pempek, pempek ikan, terus mie ayam, enjan, ya, jus buah, udah apa lagi? Itu aja, ya, oke, warung sederhana seperti ini, tapi rapi di dalamnya ya, luar biasa, omsetnya bisa sehari berapa? Sehari setengah juta. Setengah juta. Terus sampai full nggak satu minggu bukanya? Minggu libur. Tanggal merah? Buka. Kecuali hari besar ya. Ya. Okay. Itu informasinya. Setengah juta luar biasa. Berarti bisa satu bulan puluhan juta ya. Benar ya? Bisa puluhan juta kalau setengah juta. Emang rata-rata 500 tetap tembus ya? Tembus. Kalau sepinya dapat berapa ya sehari? Kalau sepinya? Sepi 400. 400, beda 100 cuma. Was, ini luar biasa ya. Omsetnya sudah luar biasa. Ya, padahal baru 1 bulan. Oke, sudah selesai? Atau ada mau promosi apa misalnya? Nggak. Oke. Warung pirang. Warung pirang. Oke, saya bikin judulnya Warung Pirang, luar biasa. Ya, oke. Sekian. Terima kasih. Ya.